Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekanku dari SMA Negeri 1 Kutorejo, sekarang akan saya buatkan tutorial. Oke. Bagaimana melaporkan tugas? Pertama pilih tugas. Oke. Mendesain template form. Ya. Peserta workshop bisa mendesain template blog dengan template bawaan blogger, lampirkan screenshot blog yang sudah dibuat. Nah. Nah, di sini tambahkan lampiran. Tapi sebelumnya tolong print screen dulu halaman blog kita. Baik, saya akan buka blog saya. Oke, ini adalah blog saya. Saya pilih menu lihat blog saya. Oh, ini blognya Iki. Bentar. Oke. Saya pilih blog Bintek. SMA 1 Kutorejo. Oke, sudah. Saya pilih lihat blog saya. Nah, ini adalah Bintek SMA 1 Kutorejo. Nah, untuk menampilkan format desktop, tinggal klik 3, tekan jalan desktop. Nah, ini sudah, tinggal saya print screen. Oke, print screen. Nah, sudah. Habis itu gambar sudah tersimpan di printer screenshot. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan untuk pelaporan. Nah, tambahkan lampiran, ambil file upload, nah ini screenshot juga. Ini proses upload. Oke, serahkan. Serahkan. Sudah. Sudah terserahkan untuk tugas 2. Ya, sudah terserahkan. Header blog juga sama, tugas 3. Peserta workshop bisa menunjukkan hasil desain header dengan program paint atau sudah dipasang di blog. Ini. Oke, sebentar. Berarti kita melampirkan
dari print screen tadi. Oh, ternyata belum masuk ke drive saya. Berarti tambahkan dari file, kita upload lagi yang screenshot tadi. Karena di screenshot tadi sudah ada headernya blog saya. Nah, tinggal diserahkan. Modul 3 selesai.